Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik pengen tanya, bomo jawab kali yang kena hari ni. Dan mari tanya bomo kata, baru ni kita lung tabian dah. Dan tak kira lung tabian dengan osomo, lung tabian dengan moprom, atau pergi ke rumah sakit hak hidup perubat kita tu. Pas bila bomo kita nak boleh pocok? Ha, ya dah. Macam ni dah. Apabila kita cok kata kita nak pocok vaksin dah. Macam nanti ya kan nak lung kongu dari rabuk. Rabuk kalau ia cakap vaksin eh. Atau ia ada kantor yunjan kita tu baca sungguh. Jadi dia kalau nak perhati lah. Kalau ada macam nanti kita tanya atau demo ni yunjan nak baca tak. Kalau poci kata main yunjan tu hak poci ia gugur lah. Ia ternyata tu baik. Padahal kalau ada pihak kita tanya poci nak cocok tak, poci kena sanggup atau poci nak cocok. Deh, poci nak cocok, poci yunjan. Deh, lepas tu pegawai yang nak oyak poci atau poci nak pocok bila. Ya. Deh, sebab pocok tu kemungkinan dia bukan pocok di pada di tempat biasa rumah sakit. Dia jadi ruang, deh tempat hok panggil luah-luah deh. Akan luah-luah sebab orang pocok dia ramah. Ya. Dia ramah, dia nak ada cara-cara dia deh. Dia nak nak cida dululah. Kata kita ni pocok bila, hari berapa, jam berapa kita gitu waktu. Deh, lepas tu kita pergi pocok kita, wakilah komun kita deh, bapak cacun ataupun mutu kita, kita load tapi kita tak ni deh, tapi kita load habis dah deh, hak ni minta wilayah, kita dulu deh, kita dulu lepas tu, tanya khabar lah, kata kita ni jenjan dah, lepas tu nak pocok hari mana-mana sebab ia kena panggil cat labik, penkan pentuan, pen kumku deh, pen kumku, sebab vaksin dia mari, tayar mari bawa mari hak ni, pocok habis, nanti mari pula kau sama semua lah deh siapa habis kumpam mereka yang nak deh 70% naik kotak ya. Ya alhamdulillah. Lung tabian sudah dah deh, dia mau janji suruh kita pergi pocok dah, tanya bawa sikit lagi hari ni siapa janji dah. Kita jadi bak pecacun, kita bawa smartphone kita dah sipir diri kita ni untuk nak pergi pocok tu kena buat lagu mana tu bawa. Deh kau ni kakak minta pesan semua deh. Biasanya boleh hadir kita nak gitu kita tak tahu kata tuju mana tempat mana deh, kalau boleh seminggu ke dua minggu ke kita kita tengok dulu tempat pocok tu pocok mana kantor kita kita dulu deh. Yang duanya malih hok kita nak pocok pagi esok tu kita tak sah jaga malih lah deh, kita tidur wispano deh, lepas malih esok tidur rehat deh, lepas tu bangun pagi esok tu ha makan ni dulu menu air apa bisa dah hati kita pergi deh, lepas tu pergi ni kita kena ingat deh. Sebab apa? Sebab lo ni tu duduk dalam masa yang duduk nyakit, duduk rabat lagi. Gitu jangan pergi ramai-ramai. Kita petipin saja. Kalau kita boleh buat kereta diem tu, kita pergi sore. Tapi kalau kita tak panas, biar anak kita pergi bawa, segur, tak seramai deh, tak seramai. Sebab apa? Kalau kita pergi syuting atau kabak, dalam takung belakang penuh tu, dia jakit dalam tu pula. Dah ni kena ingat deh, pagi tu kita kena jagalah deh. Apakah tudung muka, basuh tangan, duduk jari-jari. Supa tu juga deh. Lepas tu gitu, kantor dia ni kena dia panggil kena sopawat. Tanya, kita ni duduk kum mana? Kum orang tua, kum orang ada nyakit ataupun kum rakyat biasa deh. Lepas tu, dia nak besak tubuh kita lah, kata dah tinggi, kilo berat. Deh, tanya akan itu deh, akan payah ke apa deh. Lepas tu kita kena yunjan, kata kita ni pehedah, kata vaksin tu dia ada juga pun kan kian deh. Kita sanggup nak pocok sebab itu kata no, kita nak payut hak boleh tu, dia banyak pada mudarat lagi. Dan kita kan jenjan senama sudah. Lepas tu dia kan royak kita duduk tepat nak pocok deh. Lepas pocok tak ada headache lagi. Dia kan duduk sedih dulu deh. Kemungkinan ni setengah je. Sebab dia tengok kata ada bekok, ada pite, ada mutah, ada torok tak deh. Kalau lah kita tak ada apa, lepas tu ya kau ubi kita klik rumah deh, klik rumah dia kakak ingat deh, klik rumah tak serah ada kerja lagi lah itu deh, klik pergi parkpon dulu saya nak pergi deh, atau kalau ada nampak nampak tersedak tak gapa tu kita berhubung dengan rumah sakit dekat rumah atau kita widule kita tahu kalau kita rasa tersedak lepas ada pocok vaksin deh. Nah gitulah mudah-mudah deh vaksin deh. Ya alhamdulillah deh, kita kena sipir tubuh pada kita belum pada nak pergi pocok vaksin, kita relax wispuna. Dan belum ada pocok, kita relax lebih sepenuhnya lepas ada pocok. InsyaAllah, dan kita selamat daripada COVID-19. Kali yang ke depan, Beping tanya, bawa jawab, ada hal COVID lagi. Kita mari turut tengok deh.